Hari ini ada sikit kelainan. Nah, sebab ada pilihan dekat belakang. Housemate aku ni, dia minta tolong nak pergi survey motor. So, hari ni aku bawa lah pergi dekat kedai yang mana. Nah, aku meminang Fazura dulu. So, dia nak beli motor apa? Nah, dia dah decide dah. Dia dah tahu motor apa yang dia nak beli. So sekarang ni dia nak, kita orang ni nak pergi nak tanya macam mana dari segi documentation, dari segi installment, deposit apa semua lah. Lawa lah. Hijau Florensen. Jalan yang berliku. Aku dah cakap dengan dia, suruh tunggu dulu, tunggu R15 pula kan, kalau nak beli pun. Dia cakap dia tak minat. Apa lah kan, motor dia bukan motor aku. Aku cuba beli cadangan lah. Sana lah hala tuju kami. Right, dah sampai. So dekat sini lah aku pinang Fazura aku dulu. Jom kita masuk. Lighter. EX5. Mana? Domina. Domina. Gigil-gigil, kenapa kau? Jom. Nak tahu RS200 tu macam mana, berapa deposit nak kena ada? Tak. Cuman macam biasa lah kan, IC, payslip, kalau untuk Aeon. Aeon dia dokumen lain lah. Dia IC dengan 13 hari gaji. Dia ada minta bank account untuk auto debit. Dia nak buat auto debit sekarang kan? Setiap 2 hari pula auto debit. Kalau Aeon kena tulis kan? Tak, Aeon dia tak ada lesen motor. Dia tak kisah. Tapi dia, apa mau faham, bawa motor, tak ada lesen motor, bahaya sikit. Contoh accident ke, motor hilang ke, nak claim insurance susah. Bang tak ada lesen susah. Itu saja. Okay. L pun tak ada. L lesen ada ke? L ada lah. Dia tak ada lesen? Yelah, lesen yang belum full lagi mah. Dia P pun belum siap lagi. Oh, L lesen motor boleh. L lesen ada boleh bawa. Yelah. Cuba. Tak boleh buat orang tak lah. Tak boleh buat orang aja. Tak boleh buat obek oh. Itu R15 bila masuk? Ayo tengok.
Dia kata nak launch 28 ni. Memang betul lah. Belum tahu saya pun. Belum confirm ya. Datang pun ada customer macam abang, dia cakap saya tahu. Ha. Aku cakap tak. Yalah. Sebab kita pun tengok dari folio Yamaha punya ni pun semua. Tak tengah saya pun cakap. Ha. Oh. Bos tadi cakap apa? Ha. Okay, tak apa tak apa. Alright. CCTV oh. Aish. Apa ni? YouTube. Dia ke taruh YouTube ke dia? Yalah, YouTube. Kita bagi YouTube lah. Apa website dia nak pergi tengok? Apa dah? Buka YouTube. Oh, awak Mia. Ah, saya I punya channel. Ini boleh nampak. Nantilah mau kasi edit semua. Alright. Selesai. Ah, okay, so hari ni tak adalah terus nak bayar deposit apa semua. Just survey. So tengok tadi kalau loan Aeon agak keras juga deposit dia, seribu lebih lah, 1,500. So kalau kedai lagi keras, sebab member aku ni dia tak ada motor nak train, so akan bergantung 100% pada orang kata cash lah untuk bayar deposit. Kau nak balik terus lah? Kau nak balik ke? Apa? Nak balik terus lah? Haa, balik lah, nak balik. Aku nak bungkus nasi. So, untuk pengetahuan korang, kedai ni satu-satunya kedai yang jual nasi campur time-time macam ni, dalam pukul 4, pukul 5 kan. So, memang kebiasaannya kalau aku balik kerja, memang aku bungkus kat sini lah. Ada telur. Ada telur. Nasi lebih lah. Ha? Ada telur. Ada singgit? Singgit. Okay, sama. Okay, mak kau bungkus nasi pun sudah, air pun aku dah bungkus juga tadi. So, cukup sampai sini dulu untuk vlog kali ni. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, pada yang dah subscribe, terima kasih atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye-bye. Peace. Macam style naik motor.